menyaksikan WIB dan sekarang waktunya kita kembali bermain dalam TTS teka-teki sulit. Bandara yang ada di Yogyakarta, ini dia jawaban yang dimaksud. Luas banget. Sempit nanti pesawatnya Rotes. Gimana, Cak? Bapak gak tahu betapa ketusnya produser saya. Belum pernah lihat saya marah ya? Ayo lo, rasain. Sebenarnya saya sering lihat marah, tapi kalau pas marah saya nunduk. Gitu. Jadi gak lihat. Pak, tetap kelihatan kan tingginya di bawah bapak. Tapi kan saya nunduknya pas duduk. Kalau dibandingkan Soekarno-Hatta, luas mana? Iya. Luas Soekarno-Hatta udah pas. Tapi kan termasuk dalam ukuran bandara, dia gak luas. Soekarno-Hatta di mana? Di Jakarta. Bukan di Jogja kan? Bukan. Tapi ada Jakartanya, Jakarta. Jakarta. Ada kartanya, kan ada Jakartanya. Iya. Tapi kan ada joknya. Apa, beca juga ada joknya, beca. Sepeda ada. Kenapa nggak Anda anggap Jakarta, beca? Adalah ada joknya juga. Pak, artinya gini Pak, kalau dalam ukuran bandara, dia termasuk yang tidak luas. Yang luas itu Soekarno-Hatta. Juanda. Kata jadi. Jangan, sekarang saya tanya. Bandara, jadi belum jadi, Pak. Di Jogja bandara paling luas apa? Bandara paling luas? Adi Sucipto. Adi Sucipto. Pak, itu bukan... Bapak gak ngomong di... Gunung Kidul, di Gunung Kidul. Hah? Kulon Progo, di Kulon Progo. Belum jadi. Ya kenapa? Belum jadi pun sudah luas. Ya. Belum jadi udah luas. Belum jadi bandara. Pesawat sudah bisa mendarat. Kalau Bapak kan bilang bandara, okay. Belum. Kalau Bapak bilang luas banget, berapa luas bandara Adi Sucipto? Iya. Kok ini? Berapa? Dia termasuk bandara kecil, Pak. Bandara maksudnya kecil. Bandara paling luas di Jogja apa namanya? Adi Sucipto. Itu bandara terluas di Jogja. Jogja. Masih Anda anggap kecil? Kan bandingannya dengan kota lain. Itu apa yang nyuruh bandingin sama kota lain? Anda aja yang kurang ajar. Banding-bandingin sama tapi kota lain. Tapi kalau dibandingin kota lain, dibanding di Cilacap, itu luas banget. Gak usah Cilacap, Pak. Dibandingin sama yang di Pondok Cabe, beda dikit, Pak. Bandara di Pondok Cabe. Emang luasnya berapa, Duk? Nah, gak tahu kan? Anda tahu. Bapak tahu, Pak. Karena luas banget, saya gak tahu lah. Ya, saya bilang beda sedikit. Kalau saya tahu berarti gak luas banget. Ya, saya bilang luasnya beda sedikit. Berarti saya gak harus tahu dong berapa luasnya. Lah iya, berarti luas kan? Sedikit. Belum berhasil dijawab. Kita... Karena coba nih, Anda pesawat mendarat di Jogja. Ya, tuh di bandara. Lihat pesawatnya, jalannya tetap gini. Coba kalau bandara sempit, pesawatnya gini. Oh, iya. Pesawatnya tetap gini. Bapak jangan bodoh kita, Pak. Pak, kita... kalau luas dikit berarti yang kanan doang yang nengkuk, Pak. Bisa-bisa pesawatnya begini gini. Beneran. Terus kalau mau belok pesawatnya gini, Pak. Hah? Kalau mau belok pesawatnya gini, tangannya gini. Makanya orang luas ya. Luas banget. Silakan, Kak. Eh, Dimas, sekarang. Kita lah, Pak. Ibu, nomor berapa? 6 menurun. 6 menurun. Ada berapa kota? 6 kotak. 6 kota. Pertanyaannya, rapper berkulit putih asal Amerika. Eminem. Eminem. 3, 2, 1. Yaudah mainan deh, mainan. Mainan. Apa? Mainan. 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 Apakah mainan? Jawaban yang benar. Rapper mainan. Mainan. Jawaban kayak gini keren. Apa? Coba Pak, pertanyaannya rapper Pak. Rapper berkulit putih asal Amerika. Bentar Pak, ada dua nih sampai lebih-lebih jawaban saya. Iya. Apa? Satu mangap. Yang kedua nyanyi. Masa penyanyi? Pasti mangap. Yang kedua nyanyi. Nyanyi. Karena rapper, penyanyi. Ya. Rapper pasti nyanyi. Nyanyi. Mana yang silakan, kita butuh satu jawaban saja. Gimana, keren gak? Jawabannya. Kayak kagum gitu dengan jawaban saya ya. Kenapa gak kepikiran gitu? Jawaban lu tuh kayak... Kayak apa? Ya? Kayak di bawah sepeda. Apa standar. Nyanyi. Nyanyi, Pak. Nyanyi, kita kunci nyanyi. Rapper berkulit putih asal Amerika. Apakah nyanyi jawabannya? Setelah yang satu ini. Hey, ini tangga ini yang bakal bikin gua jadi naik tangga. Ini kursi yang bakal gua dudukin karena gua akan duduk di kursi kejayaan. Ini lampu sih ya, lampu. Hey, Vicky Prasetyo.